Jumat 19 November pukul 8 malam live di Kompas TV. Pertama yang kita pastikan itu adalah drainase kita, saya pastikan lancar ya. Tidak ada penyumbatan di drainase kita. Kedua yang kita lakukan, karena memang Kabupaten Sampang ini biasanya banjir tahunan. Tentunya kita melakukan langkah-langkah bagaimana kita mengantisipasi tersebut ya. Sampang punya 5 pompa, itu pompa bantuan dari provinsi. Nah, maka sebelum musim penghujan biasanya kami memastikan bahwa pompa-pompa itu berjalan dengan baik ya. Maka kita koordinasi dengan pemerintah provinsi dan memberi edukasi kepada masyarakat tentang penyadaran bahayanya banjir tentunya. Maka ada kebersamaan di kita di Sampang ini. Bagaimana kita melakukan antisipasi atau langkah-langkah antisipasi untuk penanganan banjir di Kabupaten Sampang. Alhamdulillah, sudah 3 tahun ini sudah hampir tidak ada banjir ya, sekalipun ada sedikit-sedikit, tapi tentunya insya Allah bagaimana kita bisa memaksimalkan untuk melakukan antisipasi banjir di Kabupaten Sampang.